Daratan benua Eropa menyatu dengan daratan benua Asia yang disebut Eurasia. Benua Eropa dianggap benua yang terpisah dari benua Asia karena memiliki perbedaan yang mencolok berupa peradaban dan peranannya dalam sejarah kuno dan modern. Terdapat pegunungan tua di bagian utara, seperti pegunungan di Norwegia, Swedia, Finlandia, dan lainnya. Pegunungan lipatan muda di bagian selatan, seperti pegunungan Alpen di Swiss dan Austria. Puncak tertingginya adalah Mount Elbrus. Wilayah dataran tinggi terdapat di bagian barat, tengah, dan selatan benua Eropa. Wilayah dataran tinggi bagian barat jarang dihuni dan kurang cocok untuk lahan pertanian. Sedangkan dataran tinggi di bagian tengah, kondisinya hampir sama dengan dataran tinggi di bagian barat dan selatan. Dataran rendah di benua Eropa mempunyai ketinggian rata-rata kurang dari 150 meter di atas permukaan laut. Bahkan, di utara benua Eropa, dapat dijumpai daerah yang berketinggian di bawah permukaan air laut. Sungai terpanjang di Eropa adalah Sungai Volga di Rusia yang mengalir ke Laut Kaspia. Danau di Eropa terbentuk di wilayah pegunungan seperti Swiss, Italia, dan Austria. Danau juga terbentuk di wilayah dataran seperti Swedia, Polandia, dan Finlandia. Danau air tawar terbesar di Eropa adalah Danau Ladoga di barat laut Rusia. A. Iklim laut. Terdapat di wilayah Eropa bagian barat. Cirinya, berudara tidak panas pada musim panas, berudara sejuk dan lembab pada musim dingin, serta hujan turun sepanjang tahun. B. Iklim kontinental. Terdapat di wilayah Eropa bagian timur. Cirinya, berudara sangat dingin pada musim dingin dan berudara sangat panas pada musim panas. C. Iklim Mediterania. Terdapat di wilayah Eropa bagian selatan. Cirinya, berudara basah dan sejuk pada musim dingin, serta berudara kering pada musim panas. D. Iklim tundra. Terdapat di wilayah Eropa bagian tengah. Cirinya, berudara dingin pada musim panas, serta berudara sangat dingin dan bersalju pada musim dingin, serta hujan terjadi pada musim panas. E. Iklim kutub. Terdapat di wilayah Eropa bagian utara, cirinya udara yang sejuk dan basah pada musim panas dan udara yang sangat dingin pada musim dingin. Di bagian utara Eropa, terdapat flora berupa tundra, dan faunanya berupa rusa kutub dan serigala. Di bagian selatan Eropa, terdapat tumbuhan berdaun jarum, dan faunanya berupa rubah dan puffin. Di bagian barat dan tengah Eropa, terdapat hutan campuran. Penduduk Eropa sebagian berkulit putih dan bertubuh tinggi, termasuk ke dalam ras Kaukasoid dengan berbagai suku bangsa, yaitu
Penduduk Eropa sebagian berkulit putih dan bertubuh tinggi, termasuk ke dalam ras Kaukasoid dengan berbagai suku bangsa, suku Alpen, terdapat di Perancis dan Swiss, dengan ciri berambut tebal dan gelap. Berikut beberapa karakteristik benua Eropa. Memiliki garis pantai yang panjang, banyak teluk dan tanjung. Memiliki banyak fjord di kawasan utara. Mayoritas penduduknya berkulit putih. Merupakan benua pertama yang telah menerapkan sistem mata uang tunggal, yaitu euro. Memiliki terowongan terpanjang di dunia, yaitu terowongan Simplon. Memiliki bangunan-bangunan keajaiban dunia, seperti Menara Eiffel di Perancis, serta Menara Pisa dan Colosseum di Italia. Di benua Eropa, terdapat 38 negara yang dikelompokkan ke dalam 5 kawasan, yaitu Eropa Barat, Eropa Tengah, Eropa Timur, Eropa Utara, dan Eropa Selatan.